Jago Merah kembali menghanguskan dua rumah di Simalungun. Kali ini terjadi di Jalan Karet Raya, Perumnas Batu 6, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, rumah yang terbakar tersebut merupakan milik marga Damanik yang dihuni bermarga Pasar Ibu. Kebakaran terjadi berawal dari ruangan depan yang ditempati bermarga Pasar Ibu, namun akibat angin kencang dengan cepat api merambat ke rumah bermarga Sinaga. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 5 unit pemadam kebakaran milik Pemko Siantar dan perusahaan STPC turun ke lokasi. Namun, hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan petugas kepolisian masih melalui penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.